memberikan pembinaan saja, dan itu sudah menghadirkan orang tua, Pak Kepala Desa maupun Pak Perangkat Desa, itu pun sudah memberikan efek daripada sanksi sosial dari mereka supaya tidak mengulangi kegiatan tersebut, karena itu adalah membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Tetap kita akan melaksanakan setiap malam libur. Kalaupun ada yang melaksanakan balap liar, tetap kita akan tertibkan. Seperti itu. Rekan-rekan media sekalian, hari ini, sore ini, kami dari jajaran Satlantas Polres Sidoarjo, saya mewakili Pak Kasat Lantas, bahwa terkait dengan perilis yang kemarin, ini adalah rangkaiannya. Jadi kemarin jadi perilis oleh Pak Kapolres, termasuk kendaraan hasil penerbitan balap liar. Ya kurang lebih kita amankan sekitar 1 minggu yang lalu, malam Sabtu dan malam Minggu, karena kegiatan ini adalah meresahkan masyarakat, sehingga ketika kita melaksanakan patroli ada informasi balap liar, kita tertibkan, sehingga kita mengamankan sebanyak 50 kendaraan yang tidak sedikit tek-tek, dan kendaraan yang ada kita amankan. Sampai dengan hari ini baru kita lepaskan. Mereka tidak kita laksanakan penilangan, kita hanya memberikan pembinaan supaya ada efek jera. Kita dengan cara penyarannya adalah menghadirkan orang tua, kemudian didampingi Pak Kepala Desa dan pelanggarnya, semuanya ikut. Jadi supaya semuanya tahu bahwa kegiatan itu adalah kegiatan yang tidak boleh dilakukan dan meresahkan masyarakat dan membahayakan pelanggar maupun orang lain. Hari ini kami untuk menyerahkan kendaraan tersebut sesuai dengan perintah pimpinan, hari ini kita serahkan. Dan syarat yang tadi untuk kendaraan, kelengkapannya semuanya dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi aja, terima kasih. Tapi kita
melaksanakan setiap malam libur. Walaupun ada yang melaksanakan balap liar, tetap kita akan tertibkan. Seperti itu. Cukup? Jumlahnya ada berapa? Saat ini kita amankan sebanyak 50 kendaraan. Yang sesuai dengan spektek itu kita amankan di Jalan Jenggolo malam Jumat dan malam Sabtu tanggal 30 dan 31 Desember kemarin. Yang tidak lengkap surat-surat itu ada beberapa yang tidak sesuai, ada yang knalpot brom, ada yang ban kecil diganti setir, diganti warna. Hari ini saya perintahkan untuk dilengkapi semua. Bagi yang tidak lengkap, sesuai dengan tadi, kita hadirkan semuanya, kita beri pembinaan, kita beri ilmu cara berlalu lintas yang baik, tata etika berlalu lintas yang baik. Setelah itu kita serahkan di tempat ini. Cukup? Apunten, terima kasih.